dalam pertandingan Liga Super Malaysia malam ini yang mempertemukan Sabah FC dan Perak FC. Sementara ini, hingga menit ke-66, Sabah FC unggul 3-0 lewat gol dari Darren Luke di menit ke-4, Pak Taisu di menit ke-32, dan Badrul pada menit ke-41. Data statistik menunjukkan Sabah FC mendominasi jalannya pertandingan dengan 60% ball possession, menciptakan 6 tembakan, 4 tembakan mengarah ke gawang, dan 3 tembakan berbuah gol. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Sabah FC akan menduduki peringkat keempat dengan koleksi 24 poin. Sedangkan Perak FC akan menempati posisi ke-11 dengan koleksi 9 poin.